Halo guys, kembali lagi di channel Yurisiar tentunya. Kali ini kita berada di Kabupaten Nrekang yang biasa disebut dengan Bumi Masenrampulu. Katanya di kabupaten ini ada salah satu gunung yang cukup unik baik dari segi bentuknya dan namanya. Gunung ini biasa disebut dengan wisata Gunung Nona. Oke, mau tahu tentang keseruannya? Tetap ikuti channel Yurisiar. Oke, seperti biasa sebelum video ini berjalan, saya minta kepada seluruh yang nonton video ini untuk menekan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan HP kalian. Oke, makasih banyak. Kita akan langsung mendatangi wisata Gunung Nona. Oke guys, kita sudah sampai di wisata Gunung Nona. Untuk masuk ke view tempat berfoto-foto ini kita cukup membayar uang sebesar 2000 rupiah, tetapi kalau uang kalian lebih, bisa kalian kasih lebih kan? Karena yang kalian bayar itu akan memacu perkembangan dari wisata Kabupaten Nrekang ini. Bisa kita lihat. Ini guys, 2000 per orang. Oke, di daerah sini juga bagus sekali ketika mungkin kita berkunjung sama keluarga besar kita ke daerah sini. Di tempat sini nggak apa-apa datang berkunjung bersama anak-anak karena di daerah sini sudah kita lihat ada trali, pagar besi. Safety sekali guys, keamanannya super mantap. Jadi kalian berkunjung nggak usah ragu yang bawa anak ke daerah sini untuk berfoto-foto, silakan datang ke daerah sini. Keren. Berbicara tentang Gunung Nona ini, saya nggak begitu tahu jelas. Tapi kalau kita dengar, gunung artinya ya gunung, Nona itu artinya bahasanya kayaknya seperti Nona itu nama panggilan seorang perempuan. Jadi gunung ini mungkin gunung perempuan. Nggak tahu. Kita dan ada kemungkinan besar itu cuma istilah-istilah. Jadi kan sebuah nama dari Gunung Nona ini. Tapi kalau kita lihat view-nya asik banget, mantap banget. Jadi kalian yang menonton video ini wajib datang ke Gunung Nona ini. Oke, di daerah wisata Gunung Nona ini juga menyediakan tempat ngopi atau tempat makan-makan. Jadi kalau kebetulan kita singgah di daerah sini, kita bisa singgah di warung ini. Karena letak view yang paling bagusnya di daerah di warung ini. Ini warungnya, warung apa namanya, Bu? Bukit Kenangan. Bukit Kenangan ya. Oke, Bukit Kenangan, guys. Kopi hitamnya kopi khas Nrekang ya. Iya. Kita akan ngopi dulu. Oke, ini menunya guys. Rumah makan Bukit Kenangan. Murah meriah bro. Oke, kita lanjut ngopi dulu. Oke guys, di
samping kita sudah di samping kita lihat pemandangan yang bagus, kita juga bisa santai-santai di daerah sini menikmati kopi khas Endrekan. Gunung Naina ini letaknya di daerah 15 km dari kota Endrekan yang menuju tempat ini. Tempat ini dekat sekali dengan Bamba Puang, makanya di daerah sini ada villa, ada sebuah villa. Jadi kalian kalau datang ke daerah sini, kalau mau menginap dan menikmati wisata ini, kalian bisa menyewa beberapa penginapan di daerah sini. Dan kalau kalian ada lebih uang, bisa juga menginap di Villa Bamba Puang karena view yang ada di sana lebih keren daripada view yang di sini. Tapi saya rekomendasikan bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman traveling yang mungkin biaya terbatas, ya di tempat ini sudah cukup lumayan bagus. Kita bisa ambil foto-foto di sini, ambil video di YouTube atau mau upload di Instagram atau di Facebook dan sebagainya. Oke. Beginilah perjalanan kita di wisata Gunung Nona ini. Karena wisatanya juga agak kecil, view yang kita dapatkan juga sangat minim. Tetapi saya akui bahwasanya di Gunung Nona ini view-nya cukup bagus sekali, terutama pemandangan Gunung Nonanya di belakang kita lihat. Jadi mudah-mudahan kalian yang nonton video ini dapat kesini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton yang sampai detik ini menonton video ini. Terima kasih banyak. Oke, kita akan bertemu di video-video yang akan datang.